Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Miss Nisha lagi dalam Begini Kita Komunikasi. Miss Nisha dapat satu soalan. Okey, Miss, macam mana kita nak dihormati oleh orang lain? Senang sahaja. Yang pertama, kita perlu sentiasa bersikap profesional. Yang kedua, kalau kita hendak dihormati, kita perlulah mula menghormati orang lain. Gunakan bahasa yang baik-baik. Dan yang seterusnya adalah kita tahu bahawa apa yang kita sampaikan itu memberikan manfaat kepada orang lain. Semoga bermanfaat. Begini kita komunikasi.